Halo semuanya, kembali bersama Sejo di sini. Pada video kali ini saya akan merekomendasikan 3 jam tangan spinnaker terbaru. Apa saja? Ikuti terus video kali ini. Jam tangan Spinnaker merupakan brand jam tangan yang mengusung jam tangan divers. Jika dilihat logo dari brand ini pun, terinspirasi dari kapal pesiar. Sebelum saya akan masuk ke dalam rekomendasi 3 jam tangan terbaru dari Spinnaker, mari kita bahas singkat dulu mengenai brand ini. Jadi, brand Spinnaker masuk ke dalam grup perusahaan bernama Dartmouth Brand yang berbasis di UK. Mereka adalah yang memiliki beberapa brand seperti AVH, Bales, Earnshaw, dan salah satunya adalah Spinnaker ini. Semua brand yang berada di bawah naungan mereka diproduksi oleh pabrik yang bernama Solar Time. Solar Time ini salah satu tempatnya adalah di China dan Hong Kong. Nah, meskipun Spinnaker ini merupakan sebuah micro brand, tapi mereka selalu mendatangkan jam tangan yang memiliki spesifikasi tinggi dan dengan harga yang sangat terjangkau. Selain hadir dengan harga yang terjangkau, desain yang dibawa oleh brand Spinnaker ini sangat menarik dengan memperhatikan nilai estetika yang tinggi. Spinnaker memadukan konsep vintage dan modern dengan mengusung desain dan konsep vintage, namun selalu dapat mengaplikasikan teknologi modern ke dalam jam tangan mereka. Berikut ini rekomendasi 3 jam tangan Spinnaker terbaru di tahun 2020 ini. Yang pertama, di sini ada Spinnaker Vintage Hull Riviera SP5073. Jika sebelumnya menghadirkan Vintage Hull Riviera dengan varian strap leather, kali ini Hull Riviera didesain dengan tampilan yang lebih formal dan sangat valuable dengan menggunakan strap stainless steel dengan tetap mempertahankan desain dial bertekstur horizontal. Spinnaker menghadirkan Hull Riviera terbaru ini dengan 3 pilihan warna dial, yaitu grey, black, dan blue. Untuk spesifikasinya, Hull Riviera terbaru ini hadir dengan diameter berukuran 42 mm dengan ketebalan 12 mm, memiliki ukuran lug 22 mm dengan panjang lug to lug 47 mm membuatnya sangat nyaman dan cocok untuk kalian memiliki size lengan kecil. Kemudian, didukung dengan water resistant hingga 100 meter. Kemudian, untuk movement-nya menggunakan automatic movement NH35 yang membuatnya sangat layak untuk dinantikan. Yang kedua, yaitu ada Spinnaker Vintage Cahill SP5075. Tidak hanya seri Hull Riviera yang hadir dengan strap stainless, seri Cahill juga menghadirkan varian yang sama. Spinnaker Cahill dibuat untuk penghormatan seorang pioner scuba bernama James Cahill. Jam tangan ini hadir dengan membawa nilai estetika yang tinggi. Dengan tampilan dial yang didesain bertekstur dan simple, Spinnaker Cahill terbaru datang dengan strap stainless steel 316L. Khusus untuk model yang black dilapisi dengan finishing black ion plate, sehingga menghadirkan kesan elegan dan berani pada jam tangan ini. Selain itu, seri terbaru ini juga dirancang agar cocok untuk segala ukuran lengan dengan diameter yang dimiliki yaitu 40 mm saja, sehingga membuatnya lebih kecil dibandingkan seri Spinnaker sebelumnya. Memiliki ukuran lug 20 mm dengan panjang lug to lug 50 mm. Seri ini sudah menggunakan sapphire crystal glass with anti-reflective coating. Kemudian, setiap dentuman detiknya didukung oleh Japan Miyota 8215 automatic movement with 3 hands and dip dan memiliki fitur Swiss Super Luminova pada indeks, hands, dan bezel untuk membantu visibilitas dalam kondisi minim cahaya. Yang ketiga, yaitu ada Spinnaker Vintage Flaus SP5085. Spinnaker kembali mengeluarkan varian terbaru, kali ini dari seri Vintage Plus. Spinnaker menghadirkan desain terbaru ini dengan movement yang berbeda pula. Jika seri sebelumnya menggunakan automatic movement, pada seri ini menggunakan quartz movement dengan chronograph. Tampilan desain pada dial dibuat dengan memperhatikan detail pada subdial yang menampilkan titik data chronograph agar mudah dibaca. Sentuhan warna yang digunakan pada seri ini semakin membuatnya tampil elegan. Vintage Plus Chronograph ini memiliki diameter berukuran medium, yaitu 43 mm dengan ketebalan 13 mm. Memiliki lug berukuran 22 mm dan juga memiliki fitur Swiss Super Luminova pada indeks, hands, dan bezel markernya. Tenaga tiap detiknya didukung oleh Japan VK73 Mecha Quartz Chronograph. Kemudian,
Pada kacanya sudah menggunakan sapphire kristal yang tentunya sudah anti gores. Spinnaker Flux Chronograph ini menghadirkan 3 varian strap, yaitu stainless steel, silikon, dan leather. Nantikan kehadiran varian Spinnaker terbaru ini dengan harga terbaik hanya di website kami di jamtangan.com. Sekian rekomendasi pada video kali ini tentang Spinnaker terbaru di tahun 2020 ini. Untuk kalian yang tertarik dengan brand Spinnaker maupun brand lainnya, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi atau yang ada di sebelah sini. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih.